Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Detik-detik Ustadz meninggal dunia dalam sujudnya. Allahummaghfirlahu warhamhu wa afihi wa fuanhu. Sebelum lanjut pada pembahasan, alangkah mulianya jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan beliau. Semoga beliau meninggal dengan husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin. Allahumma amin. Kematian adalah suatu rahasia Tuhan, yang mana manusia tiada yang tahu kapan dirinya akan menghadap Sang Pencipta. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja kita berada. Kematian juga datang dengan keadaan sehat ataupun sakit. Innalillahi, seorang ustadz ternama meninggal dunia dalam sujudnya. Warga Jalan Tanjung Pinang, Harapan Lorong, Tanjung Mas, meninggal dunia dalam keadaan sujud. Kamarudin dikenal sebagai seorang ustadz. Almarhum meninggal dunia saat menjadi makmum. Almarhum meninggal ketika sujud terakhir pada rokaat keempat, saat melaksanakan sholat tarawih, kata salah seorang jamaah, Husni Mubarak. Husni mengatakan, saat mengisi acara santapan rohani Ramadan, keadaan almarhum sehat walafiat. Bahkan kata dia, tidak ada tanda-tanda beliau sakit ataupun hal lainnya. Ustadz Kamarudin sendiri, saat ini berstatus sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam. Mendiang dikenal sebagai sosok orang yang ramah dan santun semasa hidup, baik kepada tetangga maupun jamaah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen.